Islam. Wa ilaha illallah, hu Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel dagelan kita, Rieri 88, yang akan membagikan suasana pasar bawang merah Sukomoro hari ini, tanggal 13 Januari 2024. Oke, kali-kali ganti background kawan. Backgroundnya ini di tanaman saya ini kawan, 26 HST yang kemarin terkena banjir, dan ada yang terkena apa itu banjir dua kali kawan. Wush, jos, enak kawan, rasirat. Yang terakhir sampai hujannya itu sampai ada Zeus katanya, Zeus kali 5. Ini kawan sekarang 26 HST. Ya, kali-kali mosok backgroundnya timbangan burona terus. Yang ini nampeng koyok YouTuber tenanan. Ya, hanya sekedar channel hiburan kawan. Kalau ada yang bermanfaat ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ini kawan, hari ini saya ceritakan suasana pasar bawang merah hari ini. Lakunya sacet kayak kemarin, tapi harganya tambah murah. Lakunya juga tambah sacet, dan barangnya yang bagus itu ya tidak banyak. Banyak barang, cuma yang bagus tidak banyak. Wes ngono mbuh, sampean terjemahannya sendiri ki ngomong ya rodok blageb-blageb, rodok angel kawan. Jadi ya dimaklumi ya. Ini kawan, saya sebenarnya juga nanam kawan. Loh, ini loh. Nanam ini loh saya. Loh, ini tanaman saya. Kemarin itu terkena banjir dua kali. Enak kawan, rasirat. 26 HST kawan. Nanam paling belakang dari teman-teman. Ini tanaman saya kawan ya. Tadi lakunya tetap sacet, alhamdulillah. Laku sacet. Ya, untuk harga yang ada tadi bisa dibilang paling mahal. Banyak sih, tapi tidak bisa dibuat patokan. Tadi yang saya tahu ada yang laku 16. Katanya pagi saya belum berangkat juga ada yang laku 21. Tapi siang hari ya begitulah kawan. Kalau pagi lakunya bus, salut saya kalau pagi lakunya. Terus siangnya itu lakunya murah-murah kawan, karena pembeli sudah berkurang dan barang yang bagus-bagus sudah laku di pagi hari. Tadi banyak di kisaran yang laku itu yang siang itu paling mahal 13.000. Paling mahal kalau siang, kalau pagi masih mahal. Tapi ya barangnya bisa milih bagus-bagus. Jangan dibikin salah paham, wis ngikuti ya lo, wis. Yang penting ini lo kawan, tandurane ku sing dipikir tandurane sepenting apik, dene somben rezekine piye. Ya wis ngikuti ya, ngikuti umume kawan. Konsentrasi di tanduran. Saya juga nanam kawan, saya tahu kalau nanam bawang itu susah. Saya juga tahu. Oke. Okay.
Saman pengen lebu YouTube tak? Ya, aku mas. Bojonegoro mas Gak kurang ada mas. Jodoh-jodoh mas. Nah jodoh gak kerekam kok mas. Ma. Dah semua. Aku nyetek mak ya. Kenapa pak? Alah. Oke, bos. Halo, bapak topi. Ini celengan nih kuno melo. Masih jaluan rokok wi. Oke, kita lanjut ya. Dari mana tadi pembicaraannya, penjelasannya? Harga yang ada di pasar itu wis pokok kalau masih barangnya bagus itu bisa laku mahal ngono lho kawan. Jadi jangan dibuat pusing wis ngikuti pasar ya hargane. Memang stok terlalu banyak kawan. Panenan dari lokalan sini Nganjuk ditambah lagi dari bawang-bawang Demak. Mau panen banyak petani bawang merah sekarang, semoga semakin jaya. Wis ngono ya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.